Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 sekarang. Masih mengenai sudut luar sepihak. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ya kan? Yang ditanya adalah nilai X-nya berapa. Oke, kalau kita perhatikan, gambar ini tuh hampir-hampir mirip dengan gambar soal di nomor 4. Ya kan? Ini masih mengenai sudut luar sepihak juga. Dimana yang kita ketahui bahwa nilai dari sudut luar sepihak ini jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 180 derajat. Oke, maka dalam hal ini kita bisa peroleh bahwa X ditambah 50 kemudian ditambah X dikurang 30 ini hasilnya 180 derajat. Oke, sekarang kita dekatkan yang sejenis. Misalnya, variabel X dengan variabel X. X tambah X, yaitu 2X. Kemudian ditambah 50 dikurang 30, yaitu 20. Sama dengan 180. Oke, 2X sama dengan 180 dikurangin 20. X sama dengan 160 per 2, yaitu 80 derajat. Jadi diperoleh nilai X adalah 80 derajat. Dan jawabannya adalah B.